warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sisi yang ini kelas 10 Multimedia 2 Oke pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang setting pada komputer atau PC Dan beserta contohnya Nah sebelum ke videonya seperti biasanya jangan lupa kalian like, subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat Pengertian troubleshooting komputer dan contohnya Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita Masalah komputer dibagi menjadi dua yaitu troubleshooting hardware dan troubleshooting software Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer Berikut adalah contoh troubleshooting komputer. Komputer menyala sebentar langsung mati. Satu, pasta kurang. Karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari integrated heat spreader ke heatsink. Sehingga jika pasta kurang atau kering, maka mengakibatkan prosesor memanas dan akhirnya merestart bahkan mati. 2. Heatsink tidak kompatibel karena setiap prosesor memiliki thermal desync power yang berbeda-beda dan otomatis panasnya setiap prosesor juga berbeda-beda sehingga setiap prosesor heatsinknya berbeda-beda. Komputer tidak tampil dan ngeheng ketika setelah terjadi mati lampu. Itu karena terjadi jebakan memori. Karena dalam setiap komponen komputer, kapasitor berfungsi untuk menyimpan daya listrik sementara. Komputer menyala sebentar langsung mati sekitar tiga detik, dan ketika dinyalakan kembali bisa hidup, tapi tidak ada tampilannya. Itu karena prosesor tidak kompatibel dengan chipset yang terpasang pada motherboard. Komputer menyala, tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering saya temui, ternyata permasalahannya hanya sepele: memori, atau RAM, kendor, atau kotor, kaki-kakinya, atau memorinya mati. Solusinya adalah: lepas lalu pasang kembali, bersihkan kaki kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih atau coba ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi bip tiga kali pendek atau cepat, namun bawa hidup tapi tidak ada tampilan itu kerusakan pada card-nya. Bisa terjadi kendor atau kotor kaki kakinya atau mati. Solusinya adalah lepas dan tancapkan kembali, lalu bersihkan kaki kakinya yang berwarna kekuningan dengan penghapus pensil lalu ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi bip terus-menerus dan teratur tidak berhenti sebelum kita matikan. Itu karena kerusakan pada memory card atau RAM. Dan solusinya adalah lakukan hal-hal yang sama dengan poin pertama. Jika tidak berhasil, mainboard Anda yang rusak. Komputer keluar pesan error Kerusakan pada harddisk Anda atau sistem yang ada di harddisk hilang. Solusinya adalah: yang pertama, pastikan harddisk dikenal di dalam sistem BIOS (komputer), caranya dengan memperhatikan tampilan awal apakah ada ide yang muncul. Dua, jika muncul berarti harddisk, bagus hanya sistemnya yang hilang. Tiga, lakukan instalasi sistem lagi jika tidak muncul harddisk Anda yang rusak. Empat, ganti yang baru, atau coba tepuk secara perlahan badan artis lalu nyalakan lagi jika berhasil. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk itu karena masalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah. Karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah, jika powernya kurang berdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk, solusinya adalah ganti power supply atau coba colokkan pada USB bagian belakang. Karena langsung menempati di mainboard, siapa tahu powernya lebih bagus. CD atau DVD room sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya karena CD room jarang digunakan dan sudah tua sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendur. Sehingga pada saat motor bergerak membuka pintu CD, terjadi slip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusinya, ambil sebuah paper clip luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD room yang ada lubang kecilnya. Dorong hingga pintu berhasil terbuka. Saran, Sebaiknya jangan biarkan CD room selalu kosong. Paling tidak masukkan CD blank agar motor CD room tidak macet. Monitor berubah-ubah warna. Karena kerusakan pada RGB monitor Anda, kemungkinan besar ada patrian atau solderan yang terlepas atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusinya adalah reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya, cek outline-nya ke tombol power pada PC. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Jika memakai stabilizer, cek kabel power pada CPU. Jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply kalian yang rusak. Komputer mau hidup, tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya, kenali terlebih dahulu bunyi bip. Bip satu kali saja tanda bahwa kondisi komputer baik. Bip satu kali panjang terdapat problem di memori. Bip satu kali panjang dan tiga kali pendek kerusakan di VGA card. Bip satu kali panjang dua kali pendek kerusakan di di RAM parity. Bip terus menerus kerusakan di modul memori atau memori video. Cek dengan menggunakan software diagnosa seperti Sysof Sandra PC Mark 04. Komputer sering hang. Cara mengatasinya disebabkan software mengalami crash. Tekan Ctrl plus Alt plus Del, klik End Task pada program yang not responding. Tekan tombol restart pada CPU. Disebabkan hardware mengalami konflik atau adanya penambahan hardware baru. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Install ulang Windows Anda, tetapi yang perlu diingat sebelum reinstall Windows Anda, lepaskan dulu hardware baru Anda. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya, cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dengan benar. Jika sudah, tapi masih juga keyboard tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti, tapi juga masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah di bagian port keyboard DMB Anda. Jika memang sudah diganti keyboard baru, tapi tetap tidak terdeteksi, juga coba ganti dengan keyboard USB. Dan apabila tidak terdeteksi, juga berarti ada yang salah pada sistem Windows. Mouse tidak dikenali oleh komputer. Pointer mouse selalu meloncat-loncat Cara mengatasinya adalah mouse kotor segera dibersihkan khususnya pada bola mouse. Komputer sering crash. Cara mengatasinya cek semua posisi kabel, hardware dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU dan juga cek RAM, prosesor dan juga VGA. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya lakukan pengecekan seperti ketika kasus sebelumnya. Pastikan slot yang dipakai sesuai. Misalnya jika RAM memiliki slot yang hampir sama dengan RDRAM tetapi RDRAM tidak bisa terdeteksi meskipun bisa dipasang pada slot sejenis SDRAM. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya, kemungkinan disebabkan karena setup driver untuk monitor tidak tepat atau setting frekuensinya terlalu tinggi. Masuk dulu ke dalam kondisi save mode atau tekan F8, lalu install ulang driver VGA-nya. Tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang. Cara mengatasinya dikarenakan suhu atau pada VGA card sangat panas. Ukuran tampilan monitor tidak sesuai keinginan. Cara mengatasinya masuk ke display properties atau klik kanan sembarang tempat pilih properties. Tekan tab Settings dan atur ukuran tampilan sesuai dengan keinginan, atau pada Screen Area. Monitor seperti berkedip saat digunakan. Cara mengatasinya: masuk ke Display Properties atau klik kanan di Desktop Screen Resolution klik advanced settings, kemudian klik monitor dan pilih properties. Pada bagian ini ditampilkan refresh rate yang diinginkan atau window 7, 8, 8.1. Sound card baru tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, crash dengan sound card yang lama. Cek pada manual booknya apakah sound card on boardnya perlu dimatikan atau tidak. Ulang sound card yang baru, atau biasanya bisa dimatikan lewat jumper atau BIOS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.